malam Minggu dini hari jam 4 lewat 8 menit terjadinya. Itu pencurinya itu, berapa orang, Pak? Pencurinya baru satu orang yang terlihat. Satu orang menggunakan mobil ya kurang lebih itu Avanza atau R3 berwarna hitam. Orangnya memakai baju putih, agak tinggi orangnya. Kemungkinan kalau saya pikir itu mungkin Grab yang kurang setoran kali. Jadi dia terpaksa harus mencuri. Jun? Ya, Pak, jadi seperti ini baru pertama kali atau gimana, Pak? Keseringannya itu siang. Biasanya siang. Tapi di sini terjadi baru 3 kali sama ini. Dulu siang hari orang ngambil langsung pergi, nggak perlu nyongkel-nyongkel lagi dia. Sekarang mah udah keren banget menggunakan mobil. Baru kali ini saya lihat ada orang menggunakan mobil nyurinya kotak amal. Biasanya dulu mah orang-orang yang pakai sarung yang nyolong kotak amal. Uang yang dicuri berapa? Menggunakan mobil. Uang yang dicuri ada berapa sekitar, Pak? Ya nggak banyak juga, Pak. Makanya saya nggak geram-geram banget. Ada ratusan ribu, Pak? Nggak juga. Nggak juga. Paling ya, berapa ribu itu. Yang biasa diisi itu bukan ini, tapi yang di jalan itu, yang jaring. Jaring amal jariah itu yang sering digunakan. Yang isi uangnya kelihatan gitu. Ini sempat dicongkel berarti ya, Pak, sama ya, pelaku ya? Dipaksa.